Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas, kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Salah satu contoh pergaulan bebas yang sering terjadi adalah seks bebas. Apa itu seks bebas? Seks bebas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dari pasangan yang belum terikat pernikahan. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya perhatian orang tua. Yang kedua, rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, tontonan yang tidak mendidik. Yang keempat, rendahnya pengetahuan tentang pergaulan bebas. Yang kelima, salah bergaul. Bagaimana dampak pergaulan bebas? Hilangnya harga diri, prestasi menurun, hamil di luar nikah, tekanan batin, tercorengnya nama keluarga. A few minutes later. Berapa? Ada teman yang lampu sini ada boy. Ini mau kenapa? Ada ini kan? Wari lah. Iya. Betul tadi. Biasalah, arek lanang gandang. Main kena tunjuk kena lapar kok. Gas gas gas. Berita ini, men bisa ngajak nanti sibuk
aku pernah kejadian ya, Boy. Kita mau ngapain di sini, Lek? Malam ini kita di sini aja ya. Kan kemarin lu udah menjamu gua. Nah, sekarang gantian ya. Itu apa, Lek? Oh, ini. Bukan apa-apa. Ini aman kok. Gua dapat dari temen tongkrongan gua kemarin. Mau nyoba enggak, Rin? Semakin lama mereka berdua selalu melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Mereka sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Suatu hari mereka mencoba benda tersebut kembali. Mereka sering terbawa suasana dan berakhir dengan keadaan tidak memakai baju selai pun. Alex pun sadar bahwa ia sudah menjerumuskan Karin ke dalam keadaan yang sangat tidak benar. Akan tetapi, Karin tetap saja ngotot ingin mencobanya terus-terusan tanpa mendengar perkataan Alex. Sikap Karin semakin hari pun semakin liar. Ia sering membawa minuman-minuman keras ke tempat mereka untuk diminum bersama. Tapi Alex menolak dan memutuskan untuk meninggalkan Karin. Mending wis kayak pelajaran air. Ayo kah, lanjut mangan aja kah. Mangan. Entek neh. Sungguh miris jika semua itu menimpa pada kita, bukan hanya masa depannya rusak. Tetapi kehidupan keluarga dan sosial juga ikut tercemar. Lebih baik menghindari dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan didikan kepada anak sejak dini untuk membentuk karakter positif. Lebih selektif memilih teman dan memperdalam ilmu agama. Bicara soal remaja yang akrab dengan kata labil atau masih belum bisa mengontrol hawa nafsunya. Maka dari itu, penting bagi semua aspek membantu untuk saling mengingatkan mengenai dampak pergaulan bebas yang merusak masa depan. Jagalah masa mudamu, karena itu adalah masa emasmu.